Assalamualaikum guys, what's cracking, back with another video. Dalam video hari ini kita akan tengok apakah kesan sampingan ataupun side effects yang mungkin kita semua boleh alami selepas menerima vaksin COVID-19 daripada Pfizer. Kita tengok lepas ni. Okay guys, baru-baru ni saya ada buat survey ataupun poll dekat Instagram saya dan saya tanya whether semua orang setuju ataupun tidak setuju untuk menerima vaksin COVID-19. Dan surprisingly, majority memang kata setuju, tapi ramai juga orang yang tidak setuju, especially dalam kalangan healthcare professionals, which saya akan remain anonymous. Dan antara sebab mereka tak setuju yang mereka raise concerns tentang vaksin COVID-19 ni, antaranya adalah bimbang tentang kesan sampingan ataupun side effects daripada vaksin ni. Yang kedua adalah status halal ataupun haram vaksin ni, which fatwa kebangsaan pun dah cakap harus. Vaksin ni dibangunkan dalam masa yang sangat singkat dan dikatakan vaksin ni masih dalam kajian. Dan yang keempat adalah risau tentang severe allergic reaction terhadap vaksin tersebut. So sebelum saya go detail dalam video ni, saya nak bagi tahu yang semua alasan yang diperberikan bagi saya adalah sangat valid dengan kita dengar banyak berita dekat luar negara selepas orang menerima vaksin ni. Bagi saya, orang yang tak risau tentang side effects yang kita nak terima dalam badan kita ni mungkin ada masalah lah. Now, sebelum kita reject ataupun kita terima sesuatu, bagi saya adalah sangat penting dan tanggungjawab kita sendiri untuk kita find out sebanyak information yang possible dan information yang tepat sebelum kita make a informative decision. Dan saya pun bukan jenis yang akan paksa orang ambil COVID-19 punya vaksin. Pegang pala dia cucuk vaksin ataupun bergaduh dalam Facebook dengan geng-geng anti-vaksin. Bagi saya, lagi kita tentang golongan ni, mereka pun tentang balik. Last sekali, dua-dua pun kalah. So, approach saya adalah untuk memberi pendedahan bagi information yang setepat yang mungkin dan anda buat keputusan sendiri. Dalam video ni saya akan fokus lebih kepada kesan sampingan ataupun side effects daripada vaksin COVID-19 daripada Pfizer ni. Dan kita kena faham yang kesan sampingan vaksin COVID-19 ni sama seperti kesan sampingan vaksin yang lain. Contoh vaksin kita nak pergi umrah, kita nak pergi haji, vaksin yang kita terima untuk typhoid dan juga vaksin influenza yang kita dah cucuk dekat anak kita ni. Dan most side effects yang kita boleh alami adalah daripada mild ke moderate yang akan hilang dalam beberapa hari. So cara dia bahagi side effects ni adalah daripada very common, common, uncommon dan juga rare. Very common punya kesan sampingan akan jadi dalam 1 dalam 10 orang, termasuklah demam, sakit di bahagian injection, rasa lesu, sakit sendi dan sakit badan. Kesan sampingan yang common ataupun yang selalu terjadi juga jadi dalam 1 dalam 10 orang, termasuklah bengkak dan merah pada bahagian injection dan juga rasa loya. Side effects yang uncommon ataupun jarang terjadi adalah enlargement of lymph nodes, means kelenjar lymph node kita bengkak dan juga rasa tak sihat. Rare side effects ataupun side effects yang jarang berlaku adalah muka ni sebelah menjadi herot. Contoh macam yang terjadi kepada artis kita Adibah Noor, itu kita panggil Bell's palsy. Tapi benda ni sangat jarang, akan jadi dalam 1 dalam 1000 orang. Dan last sekali adalah severe allergic reaction, maksudnya allergic reaction yang sangat teruk selepas dicucuk dengan vaksin COVID-19. Untuk allergic reaction ni, according to Pfizer, mereka tak cukup data buat masa sekarang ni untuk tahu berapa banyak orang yang actually allergic kepada vaksin ni. Dan sebelum kita nak cucuk vaksin, kita kena bagi tahu kepada doktor kita whether number 1, adakah kita ni dalam golongan yang immunocompromised, bermaksud golongan yang mempunyai immunity yang rendah, contohnya seperti HIV ataupun golongan yang sedang undergoing chemotherapy untuk kanser. Yang kedua, kena bagi tahu doktor sekiranya anda pernah ada allergic reaction yang teruk apabila cucuk vaksin yang sebelum-sebelum ni. Yang ketiga adalah adakah anda mempunyai masalah darah, maksudnya apabila kita cucuk ada pendarahan yang banyak ataupun anda ada penyakit darah. Dan yang keempat adalah kena beritahu doktor sebelum anda cucuk vaksin adakah anda demam teruk sekarang ni. So dengan kita tahu sekarang apakah kesan sampingan yang mungkin boleh terjadi selepas kita cucuk dengan vaksin COVID-19 ni, kita akan lebih bersedia dan kita tahu nak tackle macam mana. Contoh kalau macam sakit badan ke sakit kepala, demam, boleh kita settle dengan ubat Panadol sahaja. Dan kenapa vaksin ni boleh dibangunkan dalam masa yang sekejap ataupun adakah mereka cucuk virus COVID-19 yang lemah ke dalam badan kita untuk develop immunity, which is not how the vaccine works, saya akan jawab dalam video yang lain. So, question of the day, adakah anda bersetuju atau tidak bersetuju untuk menerima vaksin COVID-19 daripada Pfizer ni? Bagi tahu saya dalam comments dan kenapa. Dan make sure kita always dapat information daripada source yang reliable, especially daripada KKM. That's the video guys. Aku akan upload konten seperti ini. Jangan lupa like dan subscribe. Tinggalkan soalan anda di ruang komen di bawah. Kita jumpa dalam video seterusnya.